Namaku Tanya. Aku mahasiswa semester akhir di antropologi. Hobiku bersepeda, menulis, dan merekam keseharian dengan kamera pocketku. Tugas akhir perkuliahan di kampus menuntunku untuk mengenal dan memahami lebih dekat teman-teman difabel, khususnya mereka yang berada di pedesaan. Tinggal di kota yang sangat sibuk seperti Jogja membuatku tertarik untuk melihat dan memanfaatkan beberapa hal terkait dengan sarana publik, seperti angkutan umum, trotoar, dan fasilitas untuk moda transportasi sepeda. Silakan. Maaf ya, saya telat ya. Jadi teman-teman, dengan berakhirnya lagu dari Mas Budi dari Nada Bicara, maka berakhir pula acara workshop Desa Inklusi di Sikap Sore kali ini. Terima kasih atas kehadiran teman-teman semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak, saya tanya Mbak. Mbak Tanya. Ya. Oh iya, gimana? Saya mahasiswa antropologi. Saya tuh kemarin tuh baru melihat brosur Mbak di Kasuli tentang desa inklusi. Kebetulan saya ingin mengerjakan tugas akhir saya mengenai desa inklusi, makanya saya datang ke Sigap hari ini. Cuma saya telat. Kayaknya saya boleh nggak Mbak meneliti lebih lanjut tentang desa inklusi bareng sama teman-teman Sigap gitu? Iya, boleh aja. Kayaknya ini kan agak berisik, nanti kita pindah ruang yang lebih ini ya. Nanti tak jelasin apa sih desa inklusi gitu biar kamu nggak bingung. Sering kok banyak anak-anak mahasiswa, karena memang kita sasana itu maksudnya tempat untuk belajar, jadi siapapun boleh belajar. Oh, makanya Budi kesini ya Mbak ya? Iya, iya, iya. Oke. Ya, sini, sini agak umat. Itu sedikit. Saya duduk ya Mbak? Iya. Gimana kamu mau ada yang bisa pesasi? Intinya mau apa? Saya tertarik untuk karena melihat brosur Sigap, saya tertarik untuk bisa mendalami tentang Sigap, terus program-program Sigap terkait desa inklusi. Mungkin kalau boleh ya melakukan penelitian selama beberapa waktu gitu bersama teman-teman dari Sigap itu sih Mbak. Iya. Jadi sebelum ke desa inklusi, mungkin sekilas tentang Sigap ya. Di Sigap itu singkatan dari Sasana Inklusi dan Gerakan Advokasi Difabel. Jadi sini memang namanya sasana itu ruang untuk belajar. Makanya tadi aku bilang boleh kalian belajar karena memang sini sarana untuk belajar. Nah, dari kita itu tujuannya adalah menuju ke masyarakat yang inklusif. Nah, untuk menuju masyarakat yang inklusif itu berbagai kegiatan kita lakukan lewat advokasi. Salah satunya adalah programnya Desa Inklusi. Karena ini masih merupakan proyek awal, maka disebut rintisan Desa Inklusi. Nah, biar nanti Mbak tanya sama Mas Budi nggak penasaran nih, desanya jadi kayak apa gitu ya. Mau kok besok jalan-jalan sama aku? Langsung ketemu. Nanti ada itu di sana, ketemu ada Mbak Dian, kemudian ada Bukas Mas yang sudah aksesibel, kemudian ada Pak Nuryanto, kemudian beberapa teman lah, tokoh-tokoh yang memang ada Pak Saputro juga yang nanti bisa cerita langsung biar nggak aku cengeng gitu. Mau Mbak, boleh banget kalau boleh ikut nanti saya pasti sangat. Gak apa-apa, nanti Mas Budi ikut juga. Oke, ikut. Mau ikut? Iya, iya. Mungkin kapan lusa atau kapan kalian bisa? Saya ikut aja jadwalnya Mbak Kuni gimana gitu. Ya, kalau besok kayaknya aku belum bisa, lusa aja ya. Oh, boleh banget, Mbak. Gak apa-apa. Nanti aku pakai motor roda 3. Kamu bisa peran aku, bisa juga semua.
Kali-kali naik roda tiga sama. Boleh deh Mbak, sama aku ini aja aku pengen cobain motor roda tiga tuh gimana. Sekalian belajar. Oke? Ya, oke. Ya. Setelah bertemu dengan Mak Kuni, aku semakin penasaran dalam banyak hal, khususnya dalam setiap kesempatan yang kulewati sehari-hari. Kota ini kupikir memang tumbuh dan berkembang, tetapi bagaimana keberpihakan pemerintah dalam memberi akses pada mereka yang memiliki kebutuhan khusus di ruang publik? Pertanyaan yang terus menghantui kepala adalah, seberapa ramah kota ini sebenarnya bagi para difabel? Kalau untuk Braille, di sebelah mana ya untuk apa namanya lead panelnya atau koleksi untuk Braille? Untuk Braille sebenarnya di belakang kota. Oh, itu ada kursi sama beberapa kubur yang kita cari yang bisa itu kan yang gimana? Oh baik pak, ya saya kenal teman kuburan ya, biar di Amerika. Iya ya, pak, saya. Ya. Terima kasih. Ada yang banyak itu kalau di ini yang banyak memberikan novel itu biasanya di BPBI Bandung, perpustakaan Braille Bandung itu banyak memberikan novel ya. Kalau banyak bisa kan? Iya, soalnya kan pusatnya yang diam di sana memang pusat Braille. Monggo Mas, Mbak. Monggo Mas. Permisi Pak. Mbak tanya ya? Oh iya Pak. Yang tadi SMS? Iya ya. Pertama-tama saya mau izin lepas masker dulu ya. Oh iya. Enak iya. Kok bro. Enggak. Enggak apa-apa. Kemarin tuh baru ke Sigar kami terus dikasih tahu sama Mbak Kuni. Katanya oh, iya, Mbak Pak Busro jualan keset ya Pak? Iya bener. Kerajinan keset, nah itu kami pengen beli sih sebenarnya. Terus ini jualnya itu Bisa bisa ya Pak ya? Bisa. Ini mungkin kamu bisa lihat-lihat kesetnya gitu. Ya nanti saya ambil yang bisa insya Allah. Jadi selain mau lihat keset, sebenarnya saya juga sedang mengadakan tugas akhir Pak. Ada penelitian tentang desa inklusi. Kemarin Mbak Kuni juga cerita soal desa inklusi, tentang kelompok difabel desa gitu, dan mengarahkan kami untuk sekalian sowan gitu ke rumah Bapak gitu. Ya, oh kalau untuk tentang desa inklusi memang untuk di desa-desa sini, terutama untuk desa dampingan sih, karena desa inklusi itu dibentukkan Sigap, jadi termasuk desa ini itu dibentuk oleh Sigap, artinya kita memang ada kelompok difabel desa yang dibentuk didampingi Sigap. Dengan adanya itu kita bisa saling mengenal antara sama difabel, karena sebelumnya ada itu kita nggak saling kenal walaupun satu kalurahan ataupun satu desa ataupun satu kecamatan. Kalau usahanya Bapak sendiri, usaha keset ini sudah ada sebelum KDD atau gimana Pak? Mungkin sebelum KDD sudah ada, tapi untuk lebih berkembangnya ya mungkin sama-sama sejak ada KDD itu. Jadi kita seiringan lah pada waktu itu, karena dengan adanya KDD kita didampingi untuk setiap ada kegiatan kita dilibatkan seperti misalnya pameran atau sifatnya penjualan apa yang sifatnya itu untuk mengenalkan produk difabel, kita pasti insya Allah dilibatkan. Aduh repot-repot bu, kok banyak banget bu. Iya tambah. Oh iya makasih banyak bu. Tunggu sih kayak keset kayak ya. Makasih ya ibu. Iya. Monggo langsung. Oh, nggih. Wah, repotin ini.
keset karakter. Ini jadi ini Mbak, ini produk yang saya bilang tadi yang sudah kita. Ini silakan dilihat. Saya melihat emang. Ini lucu banget sih. Bagus ini. Pakainya saya mau beli yang ini. Ya boleh, silakan semuanya juga boleh Mbak. Nah, saya yang ini aja nih, keren. Ya, ya buat keluarga boleh Mbak. Iya betul. Sekalian bayar ya Pak ya nanti. Oh iya. Ini mau sekalian pamit. Gitu. Oke okay, ya, makasih sekali ya Mbak. Mbak ini mau kemana dulu kita? Ke Klen Sabo. Oh. Saya bisa bantu naikin kursi itu nggak? Oke okay, boleh. Ini adalah pengalaman yang tak terlupakan, boncengan dengan Mbak Kuni dengan motor modifikasinya. Rasanya agak tegang tapi seru banget. Saya sungguh beruntung dapat merasakan langsung duduk di kursi ini sepanjang perjalanan dari Jogja ke Kulon Progo. Pertama kenalan ya Mbak Dian di sini sebagai anggota atau dari KDD ya, kalau dari Mbak Buni cerita ya. Saya anggota KDD di Desa KDD itu sendiri kalau boleh tahu kepanjangan dari KDD itu apa sih Mbak? Ya di kecamatan Lendang kan ada 6 desa, itu setiap desa punya kelompok difabel sendiri-sendiri. Sebelum ada KDD terus sudah itu perbedaannya buat bagian sendiri kayaknya. Kalau sebelum ada ya tidak pernah melakukan kegiatan di desa. Oh dulu kemudian jarang aktif gitu ya? Iya nggak aktif di desa, ya paling hanya sekolah terus di rumah aja seperti itu. Tapi setelah adanya KDD yang mulai aktif, macam-macam kegiatan di desa kan difabel diikut sertakan. Selalu diikut sertakan ya. Sebagai biasanya aktifnya apa aja di KDD? Maksudnya ada pelatihan apa? Terus kalau pelatihan apa aja? Macam-macam Mbak. Ada pelatihan keterampilan, terus pengolahan makanan. Seperti itu ya, sesuai keinginan kita lah. Oh itu berarti memfasilitasi apa yang Mbak Dian inginkan? Iya, bukan hanya saya, oh, tapi teman-teman, semua teman-teman. Iya, ya, tempat kami berbagi. Alah, repot-repot. Enggak, Mbak, ini enggak repot kok. Ini cuma apa ini ya, buat nanti ini. Cocok tadi yang belum kan? Enggak usah. Oh, sini aja kok. Ini ngerepotin. Enggak repot. Tunggu Mbak Kuni. Iya. Kan unjuk. Iya, di sini. Tunggu Mas. Oh iya. Mari Bu duduk sini Bu. Iya, iya. Iya. Ngobrol. Oh iya. Ini Dian itu semenjak ada KDD itu, sebelum ada KDD itu cuma ngurung di rumah, setiap pulang sekolah di rumah. Jadi anak itu tak suruh keluar-keluar tuh enggak mau. Katanya malu sama tetangga itu, tapi kalau saudara-saudara udah tahu kalau Dian itu nganu apa seperti ini, tapi Diannya tak suruh kemana itu dia tuh nggak mau. Terus di dalam itu dari teman di kelurahan itu ada yang undangi Dian ini diajak ke balai, ada undangan yang untuk kelompok difabel. Jadi ini tak suruh berangkat ini. Saya juga merasa senang, saya alhamdulillah anak saya bisa bergabung dengan teman-teman itu karena adanya dari sigap rintisan desa inklusi. Jadi penting banget iya, ya. Dari tahun berapa ya? 2015 Mbak, itu Dian itu kenal sama teman-teman karena diundang dari sigap itu. Terus ini aja dulu cari jaminan itu
nggak diperbolehkan. Oh, berarti akses-akses ya, karena dengan alasan orang tuanya kan ini pegawai negeri gitu, nggak boleh. Kenapa nggak boleh? Karena sudah dijamin katanya. Tapi kalau sekarang itu Mbak, ada jaminan khusus untuk yang berkebutuhan khusus. Jadi ini pokoknya saya juga berterima kasih kalau Dian itu mau udah mau keluar, terus sekarang udah diundang jadi narasumber, menyemangati yang di fakultas itu. Yang di fakultas juga Abel itu diundang di mana itu ya? Di Giri Mulyo, Sami Galo. Jadi pembicara itu enggak tahu. Iya, sama itu Bu Marni itu juga yang punya anak ABK juga. Jadi dia saling menyemangati gitu. Terus gimana itu Yoyan sama Dina Kalibawang Yoyan? Nah, di Kalibawang itu pokoknya saya terima kasih sekali Mbak adanya Desa Inklusi dan sikap ini memperhatikan orang-orang yang seperti anak saya ini, dan khususnya juga teman-teman yang lain untuk masyarakat luas. Toh ini bisa gabung sekalian. Jadi apa Bu? Oh, Niko itu disuruh Pak Bupati juga nyalon wakil itu Mbak. Tapi yo ngapain jadi calon legislatif. Teman-teman lagi pada bikin kerajinan. Oh, kerajinan. Ada bros, macam-macam. Oh, ini hasil kerajinan teman-teman yang bergabung di KDB. Iya. Jadi memanfaatkan kaleng-kaleng bekas, botol bekas. Oh, jadi hiasan ya itu ya? Iya, bisa buat vas, bisa buat ini. Biasan dinding. Oh, acara buat miris. Karena yang udah tidak dipakai. Jadi semacam dijual ulang. Tapi kayak gini biasanya pesanannya dari mana aja? Maksudnya luar biasa atau dari dalam? Dari luar juga ada, luar biasa. Iya. Jadi pesan dalam partai pesan gitu ya? Iya. Emang kumpulnya kan jadi berapa minggu sekali kok? Sebulan sekali. Kali ini perjalanan selanjutnya mengunjungi rumah Pak Nuryanto. Sehari-hari ia bekerja di warung yang ia kelola bersama istrinya. Saya penasaran, warung seperti apa sih yang sering disebut oleh Mbak Kuni dengan istilah iwarung? Warung ini dimulai sejak kapan? Kok bisa ada gitu? Warung ini dimulai dari tahun 2017. Oh, kalau boleh tahu, ini jadi salah satu program dari Desa Inklusi, Pak. Kalau ya sebetulnya kami dulu cuma ditawari oleh TKSK Kecamatan Lendah, yang semula itu untuk Desa Wayuharjo ini juga punya kesempatan untuk bisa melayani elektronik warung gotong royong atau disingkat e-warung itu. Tapi karena untuk di Kulon Progo sendiri itu punya kebijakan sendiri. Kalau yang kabupaten yang lain itu bisa individu hanya sebagai agen BNI 46. Tapi kalau kebijaksanaan dari Pemkab Kulon Progo ini pelakunya harus KUBE, kelompok usaha bersama. Atau sebetulnya kami juga bukan KUBE, tapi punya kelompok. Kelompok kami adalah KDD, kelompok usaha bersama. Berarti untuk KDD-nya itu mengelola e-warung ini ya? Tapi berarti bersama-sama Pak, nggak cuma Pak Yanto aja yang mengelola? Enggak, ini karena tempatnya sempit, sedangkan yang kami layani itu sekitar hampir 400-an KPM. Ini
ini KPM itu keluarga penerima manfaat. Ya, keluarga penerima manfaat. Nah, ini kami anggota KDD kami itu yang terlibat dalam warung ini ada 10 orang, 11 orang dengan saya. Oh, ini anggotaan begitu. Iya, untuk yang mengelola warung. Oh. Oh, ya. Sedang layanan ya, Pak. Langgan Bu ya, Pak ya. Oh, maaf sebentar nggih. Saya tak melayani Bapak ini dulu mau ambil sembako. Iya, Pak. Maaf. Nanti ya, bisa Pak. Dilanjut lagi ya. Cuma sebentar. Iya. Ini Pak, silakan duduk, Pak. Makanya warung elektronik bergambar yang itu menggunakan ini tidak bisa pakai uang cash untuk pengambilan sembako itu harus pakai KKS seperti ini. Ini mengambilkan yang diberi oleh Kementerian Sosial yang diisi ini ya setelah digesek masuk ke ATM kami, ATM kami dari warung ini. Terus setelah selesai untuk malam harinya kami transfer uang-uang pada supplier. Biasanya kami pelayanan cuma 2 hari, untuk pandemi kemarin saya 3 hari. Dan waktunya hanya cuma nasi sore sampai jam 4. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Pak Nur. Waalaikumsalam. Gimana? Saya nih Pak. Oh iya ini ada Mbak Kuni dan teman-teman ada. Saya ngajak teman-teman ini Pak. Pak. Sedang Bu, Dewi Mawon. Niki mumpung dalam kula nggih menggecerak dekat dari sini. Nggih, mampir nggih Mbak, nggih Pak nggih. Nggih, kula tunggu teng dalam nggih, teng griya nggih. Mas Putra ini punya keahlian ini apa ngurusin kambing ya. Ternak kambing. Kalian bisa tanya-tanya kalau kita bisa mampir. Oh iya. Itu bagian dari KDD juga, Pak. Iya, dari KDD. Oh, okay. Saya ketua KDD Bumirejo. Oh, ketua KDD Bumirejo. Iya. Berarti itu KDD-nya Desa Bumirejo ya? Iya. Ternak kambing ya. Nggih, iya. Boleh kalau boleh mampir nanti kami mampir ya, Pak ya. Iya. Terima kasih. Kami tunggu Mbak ya di rumah ya. Nggih, makasih nggih, Pak. Makasih banyak nek kampung Siriki. Oh iya, terima kasih. Mari Pak Nur, Nanti bertemu Pak ya. Nggih. Terima kasih Pak. Nggih, dia mangke tenggiran nggih, kula tenggo nggih. Hati-hati lho, Pak. Hati-hati, Pak. Adanya sigap menginisiasi kami untuk mengadakan suatu kelompok di Babel Desa gunanya untuk memperoleh pelayanan publik, kemudian di bidang kesehatan, kemudian di bidang sosial, yaitu kami di bidang pemberdayaan kambing. Jadi jadi selama ini kami sebelum ada masuknya sigap ke desa kami, kami tidak ada sama sekali bantuan tersebut, kami tidak mendapat. Cuma dengan adanya sigap masuk ke daerah kami tahun 2015, kemudian kami terbentuknya kelompok di Babel secara resmi itu tahun 2016, kami ini kaum di Babel itu dihargai. Jadi adanya musyawarah dusun. Nah, ada sebelumnya enggak pernah. Jadi pembangunan di pedesaan enggak tahu sama sekali itu kaum di Babel. Nah, jadi ya alhamdulillah dengan dampingan dari sikap tersebut dan terbukanya Bapak Lurah terhadap kaum di Babel. Jadi kami diperhatikan dan dilayani sama seperti mereka tersebut. Contohnya untuk setiap pertemuan rutin di kelompok di Babel itu dianggarkan khusus pertemuan rutin setiap bulannya. Kemudian untuk KDD, khusus untuk pertemuannya loh. Kemudian untuk pemberdayaannya, ini kan di bidang sosialnya,
itu ada bantuan atau pemberdayaannya 1 ekor kambing untuk 1 orang. Nah, ini keistimewaan untuk daerah khusus Bumirejo. Itu permisi, saya mau bikin cowek dulu ya. Oh, ibu mau bikin cowek? Iya. Saya mau lihat, boleh nggak, Bu? Oh, iya, ya boleh lah. Ya, sekalian. Kalian, mumpung kalian di sini. Bakunnya mau ikut nggak? Aku dari sini aja. Pegang sini. Kesini. Nah, kalau saya bikinnya cowek, kalau keluar nggak bisa. Oh. Dulu mak saya kan bikinnya cowek. Oh, ini tuh? Jadinya anaknya menirukan bikin cowek. Oh, biar. Iya, biar. Bikin kayak gini ya, Bu? Oh, iya. Ayo, Pak, lihat terak kambing saya. Oh, ya, boleh. Bu, ya, terak kambing. Ya, Pak. Untuk pakan kambing. Jadi, enggak cumanya kita beli pakan. Mau pakai galah ya, Pak? Iya, kalau buat apa, Pak? Ini untuk pakan kambing. Oh, gitu. Iya. Ya, kambingnya di mana, Pak? Itu? Ada berapa kambing sekarang, Pak? Itu sekarang kita istilahnya memudahkan kambing, jadi kita merintis lagi, kalau sudah tua kita tukar dengan yang lebih muda lagi. Nah, kan yang kita ambilkan kita jual nanti dari turunannya itu. Perbedaan ternak sebelum dan setelah ada KDD gimana, Pak? Kalau sebelum KDD itu secara kita belum ada perhatian dari pemerintah, semuanya sendiri. Oh, tidak ada gitu. Bantuan dari pemerintah sama sekali tidak, jadi kita agak merasakan kesusahan. Kalau dibantu dari pemerintah kan teman-teman yang lain kan dapat merasakan. Kalau sebelumnya kan kita cuma yang biar sendiri, dari bantuan tetangga sendiri. Jadi kebersamaan sebagai kelompok gitu juga ada ya, Pak ya? Ada. Mengelola bersama, apalagi sebagai ketua ya, Pak ya? Iya. Itu. Wah, ketahuan yang ini udah senang. Waduh. Dulu jumlahnya berapa, Pak, sebelum ada KDD? Dulu sebelum KDD, kita pelihara sepasang. Jadi jantan sama betinanya. Ini juga kita tukarkan karena induknya sudah tua, kita tukarkan yang lebih muda. Ini yang jantan, ini yang betina. Siap. Pak, mereka Pak, siap pamitan Mbak Kuncine. Oh, ya. Ya, Pak. Pak Bu, kita pamitan dulu nggih. Ya, ya, soalnya ya. Ini sudah ditunggu Dokter Hani. Oh, kita ya. Ini juga dia mau pengen tanya-tanya tentang bekas mau. Oh iya. Ya, terima kasih. Ya. Terima kasih banyak. Sama-sama setelah sudi mengunjungi tenang. Bu Hani, ini Mbak tanya sama Mas Budi. Mereka ingin tahu tentang rintisan desa inklusi yang pernah ada di sini. Silakan. Sebenarnya layanan apa aja sih yang terkait desa inklusi yang sudah ada di puskesmas ini, Bu? Oh iya. Mungkin cerita tentang awal kenal dengan Sigap dulu ya. Pertama kali saya di sini kenal dengan Sigap tahun 2015. Kemudian dari Sigap saya tahu bahwa konsumen puskesmas itu dari berbagai macam jenis seperti itu latar belakang. Nah, kemudian ternyata dari sekian jenis pelanggan puskesmas kebutuhannya juga beda-beda. Dan kami sebagai pemberi jasa layanan kesehatan harus bisa memfasilitasi itu. Hal-hal yang kami lakukan sebetulnya tidak besar, tetapi saya rasa itu sudah bisa menjadi pembeda antara kami yang dulu sebelum kenal dengan Sigap dengan yang sekarang. Seperti misalnya toilet itu juga ada. Seperti yang tadi Mbak Tanya lihat, itu toiletnya sudah agak berbeda dengan toilet pada umumnya. Pintunya digeser, kemudian konsepnya konsep duduk. Jadi harapannya teman-teman atau pengguna layanan yang menggunakan kursi roda itu bisa mengakses seperti itu. Kemudian untuk teman-teman di pendaftaran itu juga dibedakan antara teman-teman yang berkebutuhan khusus itu sebaiknya didahulukan.
Kemudian dari teman-teman pelanggan yang misalnya kurang bisa mendengar, itu juga nanti akan dibantu ditemani, didampingi. Termasuk layanan di BP umum, itu juga ada seperti boneka, itu yang untuk alat peraga, jadi untuk yang tunarungu itu juga dengan alat peraga, harapannya juga kesehatan reproduksinya juga bisa memahami. Untuk layanan inklusinya sendiri sebenarnya mulai dari tahun berapa, Bu? Kalau kita pertama ketemu akhir 2015 ya, sepertinya. Waktunya berbarengan dengan desa inklusi itu. Iya, betul. Ya. Ini bukan memang bagian dari desa Nungirja yang menjadi desa inklusi. Tinggalnya ada di sini. Oh, jadi perintisan pertama dimulai bersama dengan SIGA, kemudian diterapkan ya, Wak? Iya. Kemudian sambil seiring waktu berjalan, kami juga tetap berkomunikasi. Kalau misalnya ada keluhan dari teman-teman di SIGAP, selama kami bisa memfasilitasi, itu juga kami fasilitasi. Misalnya seperti kemarin ada yang kami memanggil pasien itu dengan pengeras suara. Nah, untuk teman-teman yang kesulitan mendengar, itu tidak ada gunanya. Jadi perlu pengenalan di depan, kemudian tahu kebutuhannya apa, itu nanti didahulukan dan diantar ke poli. Jadi salah satu percontohan yang paling intensif memang di sini. Makanya Mbak tanya Kak Isek sini. Oh iya, iya. Makasih ya Bu, udah diajakin. Saya senang bisa nyatik. Jadi gue langsung tau. Iya. Selain merekam dengan kamera, aku juga selalu mencatat kata-kata kunci yang kuanggap penting sebagai pengingat. Kadang, aku juga iseng membuat gambar atau menempelkan suatu benda yang aku temukan di lapangan. Aku begitu menikmati proses perjalanan riset ini. Ya, walaupun jadi jarang main sama teman-temanku sih. Tapi kan ada Budi. Sedang sibuk apa ya dia? Sebelumnya itu kemarin waktu di KDD Mbak, di Kulon Progo. KDD? Kelompok difabel desa. Oh, jadi kan kemarin aku sama Budi tuh kita jalan-jalan ke Kulon Progo. Wah, gak ngajakin nih si Budi nih riset soal tugas tugas akhir soal desa inklusi gitu. Oh, desa inklusi. Iya, nah ini di puskesmas. Oh iya, ini jadi fasilitas yang memungkinkan difabel untuk... Wah, sayang banget kalau cuma ada di dalam kamera itu. Oh, gitu. Harus di-share gambar-gambar kayak gitu, karena kita belum pernah tahu. Aku sih nggak pernah, Mas. Sebelumnya cuma buat dokumentasi aja kalau foto-foto Islam gitu. Wah, harusnya bisa dibikin pameran gitu, misalkan. Oh, gitu, ya kan? Ya, tuh. Emang, ini aja. Kita kan besok main musik juga di SIGAP. Ini sekalian kita tadi mau launching lagu baru. Bisa sekalian ya. Ya, sekalian aja. Ya, bisa ya? Nanti tinggal bilang aja ke Mbak Puni. Oh gitu. Hmm. Nanti bantuin ya buat bilang, nanti aku mungkin boleh itu fotonya jadi pameran. Enggak apa-apa, aku malah seneng bisa berbagi. Asik. Yes, kita kolaborasi ya. Oke. Okay. Yeay. Ya, lanjut. Ya, kita lanjut. Kasih ya, terus sekalian foto-foto lagi ya, bisa dipamerin. Asik.
sore teman-teman semuanya. Selamat datang di pameran Sigap dan juga Mbak Tanya. Kali ini kita akan memamerkan desa inklusi. Nah, pada kesempatan kali ini juga kita akan ada paparan tentang desa inklusi. Yang pertama dari Pak Haris Munandar selaku Wakil Direktur Sigap. Kemudian juga ada dari Pak Herman ini selaku perwakilan dari desa. Kemudian nanti kita akan mendengarkan juga sepatah dua patah kata dari Mbak Tanya selaku ya yang memamerkan begitu ya. Dan juga kesempatan kali ini kita akan dimeriahkan oleh satu band yang baru saja ngeluarin hit terbarunya yaitu Naga Bicara. Pada kesempatan ini saya mewakili Sigap sangat berbangga, sangat senang dengan adanya pameran ini. Saya akan berterima kasih kepada Mbak Tanya, pada tim Rindi yang telah bersusah payah jalan-jalan ke pelosok desa untuk mengumpulkan data-data yang bisa dipamerkan kali ini. Kami dari pemerintah desa Sendangderto cukup senang dan bangga karena keberadaan desa inklusi di desa Sendangderto ternyata sekarang sudah semakin berkembang sehingga warga kami penyandang disabilitas sudah bisa dianggap tidak dilihat sebelah mata oleh warga masyarakat. Nama saya Tanya, saya mau berterima kasih yang pertama kepada teman-teman Sigap semuanya sudah membantu saya dalam melakukan penelitian dan akhirnya saya bisa berkolaborasi dalam pameran yang berjudul Tanya, Catatan dan Perjalanan. Baik, terima kasih Mbak Tanya. Berikutnya kita akan menyaksikan penampilan dari sebuah band yaitu namanya Nada Bicara. Dia akan mengeluarkan single baru kayaknya ya. Monggo silakan band Nada Bicara. Halo teman-teman. Halo. Perkenalkan kami dari Nada Bicara. Terima kasih sudah mengundang kami dan juga selamat buat Tanya untuk pembukaan pamerannya. Akhirnya bisa pameran. Ini adalah lagu kami yang mungkin sedikit banyak berefleksi juga dari cerita-cerita dari Tanya, cerita-cerita dari Budi juga tentang desa inklusif. Nah, terus ceritanya tentang aku adalah aku, menjadi diri sendiri.